Menparekraf Sandiaga Uno melantik 4 pejabat fungsional di Kemenparekraf. Pelantikan juga dihadiri oleh Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibyo. Peningkatan sumber daya manusia di Kemenparekraf menjadi tugas penting dalam menghadapi era 5.0. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibyo, yang juga Wakil Ketua Umum Partai Perindo Bidang Ekonomi Digital dan Kreatif, menghadiri pelantikan 4 pejabat di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Keempat pejabat dilantik oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno di Gedung Sabta Pesona Jakarta. Keempat pejabat fungsional yang dilantik diminta untuk memajukan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dan menunjukkan performa kinerja terbaik untuk lembaga. Kita sudah mengakhiri program seremonial seremonial UPG tercepat dan bergerak bersama dengan respon karena semua potensi menciptakan kemampuan. Sandiaga juga mengingatkan untuk meningkatkan SDM Parekraf melalui program upskilling, reskilling, dan new skilling di era 5.0. Tim Liputan iNews melaporkan.